Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah sedang menikmati kebahagiaan sebagai pasangan suami istri baru setelah menikah pada tanggal 4 April tahun 2021 lalu. Banyak tamu undangan di pernikahan Atta dan Aurel, mulai dari rekan artis hingga pejabat negara. Keduanya banjir kado pernikahan. Melalui Instastory, Atta menunjukkan tumpukan kado yang memenuhi rumahnya. Senin tanggal 5 April tahun 2021. Dirinya lantas bertanya pada Aurel kapan akan mulai membuka kado yang jumlahnya begitu banyak itu. Atta mengucapkan terima kasih atas kado yang diberikan. Ada pula kado dari Ibu Negara, Iriana Jokowi. Kado tersebut juga belum dibuka. Di tengah kebahagiaan menikah, pernikahan Aurel dan Atta juga menuai pro kontra. Mulai dari mengundang presiden hingga gelar pesta mewah dengan banyak tamu di saat adanya pandemi COVID-19. Melalui unggahan Instagram, Atta Halilintar menanggapi kritikan di pernikahannya dengan Aurel, Senin tanggal 5 April tahun 2021. Menantu Anang Hermansyah itu lantas mengucapkan terima kasih atas dukungan dari masyarakat.